kita masuk di jalan utama dari Adipura. Jadi ciri khasnya adalah ada jalan di depan dia. Itu jalan tol yang tadi ditunjukkan di kilometer 149 yang statusnya kadang dibuka kadang ditutup. Nah, sekarang statusnya lagi ditutup. Ya, jadi perbaikannya perbaikan teknis. Kalau teknis berarti ya mungkin struktur bangunan dan segala macam lah ya. Ya jelas bukan alasan politis gitu. Nah, ini ada di bawah jalan tol. Jadi mungkin agak jarang ya perumahan yang dilewati jalan tol di bawahnya ya, di bawahnya. Kalau di sampingnya banyak ya. Jadi ini di bawahnya itu ada kulineran macam-macam. Jadi ditutup ya dari atas. Nah, bagi teman-teman yang penghobi mancing mungkin hafal daerah sini ya, sekarang udah nggak ada. Udah hampir 3 minggu ya, sebulan lah. Dibongkar ya, dibongkar, nggak tahu bikin apa. Ya, bikin apa. Nah, ciri khas lain dari Adipura adalah jalannya gede-gede, lebar-lebar. Nah, sebelah kiri itu, mana sebelah kiri? Atau kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. Jadi kaca film sebelah kiri itu gelap ini. Nah, itu adalah Summarecon yang tadi. Jadi, nah ini sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri itu Summarecon, sedangkan jalan ini jalan Adipura ya. Nah, sebelah kanannya juga klaster-klaster, nggak tahu klaster apa ini, cempaka atau apa itu. Klaster cempaka, betul, cempaka. Ya, cempaka. Nanti habis cempaka ada pinus ya, dan seterusnya ke sono. Pembedanya cuma sebelah kiri ini ada Summarecon ya, jadi perbatasan di sini. Gitu. Oke, itu aja ya, nanti bagi anda yang mau main-main ke sini silakan ya. Oke, ya nanti kita sambung lagi.